Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar kalian semua? Pastinya sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Ingat, buat yang belum vaksin, ayo vaksin. Biar bisa ke mall guys. Kita hunting-hunting lagi. Mall-mall sudah mulai buka, semua sudah mulai buka. Kita coba hunting-hunting lagi guys. Oke guys, kali ini saya kedatangan satu buah paket nih. Paket datangnya dari Diecast Fun ya, tuh kalian bisa lihat dari Diecast Fun, lokasi di Banten Ciputat ya. Ini isinya paketan majoret. Nah lo majoret sekarang guys, sekarang kita kedatangan paket majoret. Oh saya ingat, ini kalau nggak salah ini paketan majoret versi Chrome series guys ya. Saya dapat paketan seri Chrome series ya, Chrome series yang belum saya punya. Oke. Kalau kemarin kan ada tuh di promonya Alfamart, tapi saya belum dapat beberapa itemnya, dan sekarang kita bakal buka nih. Langsung kita lihat item Chrome series apa yang kita dapat. Saya yakin bahwa ini Chrome series karena saya pernah order itu ya. Oke, langsung aja kita buka nih. Sepertinya dari sebelah sini nih ya item ini. Kita ngebuka unboxing. Dan sudah terbuka. Ini dia. Loh. Sebentar guys. Ternyata ada box di dalam box. Tuh, ada dua box. Ada dua box ternyata. Oke, langsung kita black aja. Kita buka itemnya. Oh ini ke lakban juga guys. Oke ini kita buka. Dan ini dia itemnya. Here we go. Dulu, ada yang kurang nih. Belum ada subscribe ya? Subscribe dulu lah. Karena subscribe itu gratis guys. Gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Selamat menonton. Gaspol. Ini dia itemnya guys. Tuh benar kan. Ini item Chrome series dari majoret ya. Item Chrome series dari majoret nih yang saya dapat nih kali ini nih. Ada 3 item guys. Untuk kali ini yang datang ada 3 item. Yang pertama ini guys. Ini dia item yang pertama dari majoret Chrome series yang kita dapat. Ini ada Porsche ya. Ini ada mobil Porsche. Kalau di majoret itu di mana ya dibilangin mobilnya ya? Kalau ini mobil Porsche ya, saya bingung. Sebentar kita cari ya. Selain di base-nya, nggak tahu nih. Saya bakal lihat di mana nih. Kalau di base sih ada tulisannya tuh Porsche made in mana nih? Made in Thailand ya, majoret Porsche 911 GT3. RS ya, ini dia itemnya guys. Dan ini moving part nih, pintunya ya kalau nggak salah nih, pintunya ini bisa dibuka guys ya. Ini pintunya bisa dibuka dan warnanya seger banget ya, warna chrome biru gitu. Untuk di belakangnya seperti sama sih seperti Hot Wheels juga, ada SNI nya ya, ada logo majoretnya dan ada lisensinya guys ya. Tuh ada lisensinya dari Lamborghini nih ya, logo Lamborghini ya. Logo Porsche nggak ada, tapi di tamponya ada guys, logonya itu ya. Detailingnya juga cakep guys, depan belakang ada lampunya ya, di belakang ada stop lampnya, yang di depan juga ada headlampnya. Keren sih ini itemnya ya. Oke lanjut. Item kedua masih sama di Porsche ya, masih sama di Porsche. Jadi kita dapat 2 Porsche 911 GT3 RS ya, untuk kategori Chrome and Series. Dan ini item ketiga yang satu-satunya item yang berbeda, ini ada Lamborghini. Ini ada Lamborghini guys, warnanya cakep banget ya. Ini warnanya hampir ke ungu atau biru, kalau digelap jadi biru, kalau rada terang rada keungu-unguan ya. Atau mungkin bisa dibilang ini biru metalik, yang itu di belakang itu adalah biru Tosca. Ya.
Ini item juga moving part guys. Kalau setahu saya sih moving partnya itu ada di sebelah bagasi belakang nih. Ya, di bagasi belakangnya itu bisa dibuka ya, konon katanya set bisa dibuka gitu. Nanti kita bakal coba lihat. Kalau emang benar bisa dibuka, kita bakal buatin nanti short movie-nya ya. Nah, ini baru benar nih untuk di belakangnya nih, lisensinya benar nih. Ya tuh lisensinya ada Lamborghini. Oke, jadi ini ada lisensinya ya Lamborghini nih. Ada logonya Lamborghini di belakang guys. Jadi aman lah ya. Oke, ini itemnya yang kita dapat untuk hari ini. Ternyata benar guys, ini item chrome series dari Majorette yang kita dapat dari Diecast Fun yang dikirim dari Banten. Oke, ini ya 3 item ini cakep banget guys. Ini itemnya cakep banget. Di rumah kita udah punya yang Mercedes sama apa ya, Mercedes, Lamborghini. Sekarang kita sudah punya, terus borsonya kita sudah punya. Ada berapa item lagi ya? Saya lupa ya. Pokoknya saya ingat saya kurang satu aja guys, yang warna merah. Ya, yang warna merah. Nanti kita bakal cari yang warna merahnya itu, kalau nggak salah Audi atau apa gitu ya. Kita bakal cari. Bener masih ada sih kita dapetin di sini. Cuman kalau harga di Alfamart masih mahal, kita coba nanti cari di hunting online aja ya. Hunting online masih lebih murah guys. Kalau kemarin pas di Alfamart promo murah sih ya. Ini sempat harganya cuman 18.000. Tapi promonya sudah berakhir. Oke guys, itu aja ya video kita kali ini. Kita dapat item Majorette Chrome Series yang kita dapat hari ini. Ada 3 item, yang 2 Porsche, yang 1 Lamborghini. Ya, nanti kita bakal lengkapin karena saya penasaran banget nih sama item ini, keren banget ya warnanya krom-krom gitu. Kita penasaran buat ngelengkapinnya. Kita bakal segera lengkapin dan kita bakal buatkan nanti video shortnya atau video panjangnya. Kita nge-review setelah mereka lengkap warnanya semua. Oke, thank you buat Om Diecast Fun. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Buat kalian yang sudah mampir ke sini, terima kasih banyak ya untuk selalu support saya. Jangan lupa tinggalin like dan komennya di bawah ya, supaya saya bisa saling bertukar cerita sama kalian semua. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo langsung tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Tekan tombolnya, gak bayar sama sekali guys. Tekan tombolnya, subscribe-nya, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.